yang tujuannya mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat paham masa berlaku menggunakan masker, dan kita juga memberikan solusi dengan cara menggantikan maskernya. Kemudian perspektif lingkungan tetap terjaga. Karena apa? Masker yang sudah digunakan itu kategorinya adalah sampah medis, perlu pengelolaan dengan benar. Sehingga tempatnya khusus, dan juga untuk mengurangi risiko tadi sudah disimulasikan caranya adalah bagaimana membuka masker, kemudian masker disemprotkan cairan disinfektan untuk membunuh kuman dan virusnya, kemudian dibuang pada tempat sampah yang khusus.